Pertamina, Pemda, dan kepolisian diminta mengantisipasi kelangkaan BBM dan gas 3 kg subsidi yang disebabkan oleh oknum penimbun. Usai pertemuan dengan PT Pertamina Mor 7 Sulawesi dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu, anggota Komisi 7 DPR RI Ihwan Datu Adam menilai kelangkaan BBM maupun gas 3 kg subsidi karena adanya permainan curang dari oknum pengusaha yang sangat tidak tepat, apalagi ketika kebutuhan masyarakat akan gas 3 kg meningkat. Belum lagi gas 3 kg subsidi yang tersedia di pasar tengah terjadi kelangkaan akan dijual dengan harga mahal. Untuk orang yang punya mobil, punya macam-macam di rumah, dia memakai LPG 3 kilo itu sudah nggak benar. Dan memang ini modus, saya dengar bahwa mereka itu menimbun LPG 3 kilo, itu mereka suntikan. Apalagi pangkalan-pangkalan ini, mungkin mereka suntikan di situ yang 12 kilo, ambil dari 3 kilo kan untung nih, dijual lebih mahal. Anggota Komisi 7 DPR RI Ihwan Datu Adam menekankan pelanggaran pengisian BBM menggunakan jerigen harus terus digalakkan karena perbuatan seperti itu menjadi modus penimbunan BBM dalam jumlah besar yang kemudian dijual secara eceran. Bukan untuk orang mampu, makanya kami itu kan mendorong subsidi ini sampai kami dianggarkan lebih besar supaya ini kena sasaran, jangan sampai tidak kena sasaran. Kalau tidak kena sasaran, itu yang kami semprit. Dari Sulawesi Tenggara, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen melaporkan.